Nah, mana masih lama nggak? Nggak, katanya dikit lagi dia berangkat. Duh, buku Nisa ketinggalan lagi. Nggak ada, keselip kali kak. Nggak, udah dibongkar ini, nggak ada. Terus gimana kak? Kita balik lagi aja? Nggak usah deh, Nisa aja yang ke rumah. Nebeng. Ya udah cepetan, pakai kosoknya lama banget. Iya, sabar apalagi kan tadi Hana disuruh cuci piring Kak Faiz. Udah lama. Ya. Kempes lagi bannya. Kok motornya bisa kempes sih, Kak? Terus Hana gimana dong? Kempesnya baru dikit sih, Nah. Cuman kalau salah nganterin kamu nyampe depan bisa kok. Nggak mau ah, nanti malam ledak lagi bannya. Gimana dong? Loh, kok belum pada berangkat sih? Ini Mi, bannya kempes. Kempes? Kok bisa? Terus juga nggak tahu, Bi. Nah, Bi, boleh tukeran motor nggak, Bi? Terus buru-buru, Bi, takut telat. Nggak bisa gitu dong, Kak. Abi kan mau nganterin Fadil. Kalau bannya kempes itu, bawa ke tukang tambal ban. Ya udah, pada jalan sekarang aja, ntar makin telat loh. Hana, udah kamu jalan kaki aja barengan sama Kak Faiz. Ayo, cepet-cepet. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam, Bang Ojak. Salam. Ya, lah kayak gini dong Mas Ojak, nggak telat lah, tumben cepetan datangnya. Biasanya pakai ditunggu-tunggu dulu, ditelepon-telepon dulu, di SMS dulu, Mbak Dedoknya harus dipesenin dulu. Nah kalau kayak gini, Mbok ya dipertahanin, jangan cuma musiman aja toh. Iya Mbak Yuni, emangnya duren musiman. Oh iya Mas Ojak, Mbak Deno itu loh, Mbok ya diingetin. Kalau kemana-mana itu nggak usah pakai sepeda toh. Apalagi kalau cuma kebutut, Mbok ya jalan kaki aja. Piye toh Mas Ojak, ya biar olahraga gitu loh, supaya sehat. Mbak Yuni ada-ada aja. Deno kagak perlu olahraga, badan udah kurus, udah lempeng. Oh, jadi maksudnya Mas Ojak itu saya ki gembrot. Bobo, udah toh, Bang Ojak kan enggak bilang kayak gitu. Iya, Mbak Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak, kok balik lagi? Buku Nisa ketinggalan. Aduh Bun, maaf ya Bun, Nisa udah telat banget. Tunggu. Maksud Bunda itu buku ngapain dipegang, dimasukin di tas dong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Faiz kan khusus motor. Lagi ngapain sih ke tambal ban segala? Kan bisa benerin sendiri. Kak Faiz khusus mesin, bukan ban. Ya kan ban juga termasuk dari bagian motor. Lagian ngapain sih ini motor bisa kempes segala Kak Faiz? Pasti gara-gara Kak Faiz suka ketemu Kak Celia, ya kan? Ngaku Kak Faiz, ya kan? Pasti itu gara-gara Kak Faiz suka ketemu sama Kak Celia diem-diem, ya kan Kak Faiz? Ngaku deh, kalian yang berangin ke Umi nih ya, ya kan? Kak Faiz, ngaku, ya kan Kak Faiz? Kak Faiz, Makanya nah, kamu tuh kalau selagi jalan jangan kebanyakan ngomong, jatuh kan jadinya. Yaudah Gi, sekarang kamu cepetan tuh, mobil ada nungguin. Bapak, Karin jalan dulu ya ke kampus. Oh iya. Kamu naik apa? Naik Gober, Pak. Gober udah sampai di depan. Oh iya. Kamu kok belum jalan, Bunga? Ini Gober Bunga belum datang-datang, Pak. Kebanyakan pakai promo sih. Gobernya jadi nggak mau, kan? Ish. Pak,
Bagus. Ish. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Emang gobernya udah sampai mana? Nggak tahu, Pak. Kalau di aplikasi sih udah deket. Tapi nggak nyampe-nyampe dari tadi. Ya udah, sabar aja. Nanti juga gobernya datang. Ih, nggak bisa gitu dong, Pak. Nanti kalau misalnya bunga telat nyampe kampus gimana? Apa, Mak? Kak Salman. Iya Bunga, kenapa? Kak Salman, aku bete banget deh. Tadi kan aku pesan gober ya. Nah, nyampe sekarang tuh gak dateng-dateng gobernya. Nanti Bunga tuh takutnya kalau Bunga nyampe kampus, terus telat, nanti diomelin dosen lagi. Ya udah, kamu sabar aja. Mungkin gobernya kena macet. Iya, Kak Salman. Bunga akan sabar. Oh ya, Kak Salman lagi di mana? Lagi di angkot. Ya, tau gitu Bunga naik angkot aja deh. Biar bisa ketemu sama Kak Salman. Kan kita beda arah, Bunga. Oh iya, Bunga lupa. Loh, Cahayu, kenapa tuh? Kok ngos-ngosan begitu? Abis ngambil buku yang ketinggalan di rumah, Bu. Walah. Lah kok kalau mau berangkat, lah kenapa masih nunggu di sini? Oh, iki Anissa yuk. Pasti lagi nungguin Bobby toh, iya toh? Enggak kok. Walah, enggak usah malu-malu gitu. Saya juga tahu kok kalau dulu Anissa pernah deketan toh sama Bobby, iya toh? Enggak kok. Enggak, Bu. Diantar saya kok. Oh, gitu toh.